Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa ala ashabihi rasulillah ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati sidang pendengar di mana saja suara kami ini bisa didengar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan tausiah dengan judul Salat Itu Wajib. Kita selaku umat Islam, ada kewajiban kita kepada Allah, salah satunya salat lima waktu. Salat ini kita lakukan sebagai amalan ibadah kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah. Makanya tidak ada satupun alasan kita untuk bisa meninggalkan sholat seenak-enaknya saja. Maka dari itu, sidang pendengar pemirsa yang berbahagia, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ajari anakmu sholat usia 7 tahun dan pukullah mereka usia 10 tahun. Dalam pengamalan seperti ini, kita lihatkan bagaimana kita dalam rumah tangga kita sendiri, bagaimana keluarga kita sendiri, anak kita sendiri dalam pengamalan ibadah sholat. Kenapa demikian? Karena sholat itu adalah tiang agama. Kalau orang sholat berarti menegakkan akan agama Allah. Kalau dia tidak sholat, meruntuhkan agama Allah. Maka dari itu, Allah berikan kita suatu yang harus kita lakukan seandainya kita berhalangan dalam melaksanakan sholat. Diberi kita dispensasi oleh Allah. Apa kata Allah? Kalau kamu tidak kuasa berdiri sholat, silakan kamu duduk. Kalau kamu tidak berani duduk, tidak kuasa untuk duduk, silakan kamu berbaring. Dan berbaring juga tidak bisa, silakan hatimu berbicara denganku. Yang penting sholat itu tidak bisa kita tinggalkan. Dalam pengamalan kita sehari-hari, salat bukanlah ruku dan sujud. Salat bukanlah sekedar kita melaksanakan gerakan. Tetapi makna yang terkandung di dalam itu adalah komunikasi antara hamba kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Kita meminta, kita memohon kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat Allah. Maka di situ harus kita jaga dalam kondisi kita sesudah melaksanakan ibadah sholat tersebut. Kaum muslimin dan muslimat sidang pemirsa yang berbahagia, Allah juga berkata kepada kita, di dalam firman-Nya Allah juga terangkan kepada kita, seandainya kamu dalam perjalanan, boleh kamu jamak, boleh kamu kasar ibadah sholat. Dan seandainya kamu tidak bisa kena air, kena sakit, dengan kamu pakai air, penyakitmu akan bertambah. Maka bertayamumlah, begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita sebagai pengamalan kita selaku umat Islam. Dan kita cerminkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Apa kata Allah? Diingatkan kita oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khatwasyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Sidang pendengar yang mulia, di sini Allah katakan kepada kita, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dalam pengamalan kita. Kita tidak boleh memilih-milih dalam ibadah sholat. Kepala kita pusing, sholat kita juga pusing. Perut kita sakit, sholat juga sakit. Kita ada masalah, sholat jadi kami hitam. Janganlah sekali-kali itu kita lakukan di dalam pengamalan kita sebagai sang yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang sempurna. Sidang pendengar yang budiman, bagaimana lagi kita lihat teguran di ayat yang lain? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron.
Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Sampai di mana hari ini kita memberikan pelajaran kepada keluarga kita? Sampai di mana hari ini kita menerapkan ibadah sholat di dalam rumah tangga kita? Kadang-kadang dalam satu rumah tangga, dalam satu keluarga, suami sholat, istrinya tidak sholat. Kadang-kadang istrinya sholat, suaminya tidak sholat. Kadang-kadang kedua-duanya tidak sholat. Bagaimana pengamalan kita sebagai kaum muslimin? Maka dari itu kaum muslimin yang berbahagia, tidak ada kata yang bisa kita lafazkan untuk menolak melalaikan sholat. Tapi ada teguran, ada keringanan diberikan Allah kepada orang yang boleh tidak sholat. Yang pertama orang yang tidak punya akal. Yang kedua orang yang sakit, yang sakitnya yang tidak tahu akan dirinya. Mungkin dia koma atau sebagainya. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat, marilah kita perhatikan bahwa sholat itu betul-betul wajib bagi kita. Dialah yang akan menolong kita di kelak nanti. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.